Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sony kini telah hadir dengan video acah untuk telefon pintar baru mereka yang mana akan dilancarkan pada acara MWC 2018. Melaluinya, Sony memperlihatkan yang mana peranti ini akan menawarkan rekaan dalam bentuk melengkung. Sony juga dijangka akan memperkenalkan dua telefon pintar iaitu Xperia XZ2 dan Xperia XZ2 Compact melalui acara MWC pada minggu hadapan. Seterusnya, masalah pepijat abjad terlugu yang menyebabkan aplikasi mesej gagal beroperasi di iOS apabila menerima mesej ini akhirnya kini telah diselesaikan melalui kemas kini iOS 11.2.6. Kemas ini juga dikatakan dapat membaiki sejumlah masalah seri pihak ketiga yang tidak boleh disambungkan kepada peranti. Microsoft hari ini telah menamatkan sokongan fungsi push notification untuk sistem operasi Windows Phone 7.5 dan Windows Phone 8 sekaligus memerlukan pengguna menaik taraf ke sistem operasi yang lebih terkini. Kesan daripadanya, kedua-dua pengguna platform ini tidak dapat menerima notifikasi dan tidak boleh menggunakan fungsi Lifestyles dan juga fungsi Find My Phone. Akhir sekali, TBKL merancang untuk memperkenalkan aplikasi khusus untuk mudahkan proses pembayaran compound traffic. Potongan harga juga akan dipertimbangkan sekiranya orang ramai membuat bayaran segera untuk sesuatu compound melalui aplikasi berkenaan. TBKL masih belum memberikan sebarang tarikh pelancaran untuk aplikasi tersebut. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Saya Arif Ismail dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.